Lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Khairunnisa Abdul Halim di sana. Silakan Khairunnisa. Terima kasih Nur Lela di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor pelancongan pelayaran kini semakin mendapat perhatian masyarakat Islam. Hidangan halal yang disediakan sesebuah syak kapal pelayaran menjadi pilihan utama mereka yang ingin memanfaatkannya. Selain kebersihan, sijil halal yang dimiliki syarikat itu mampu melonjakkan lagi permintaan pelancong terutama umat Islam. Itu yang diberi perhatian pengurusan kapal peranginan Dream Cruise yang berpangkalan di Singapura. Untuk kemudahan umat Islam, pengurusan Dream Cruise mendapatkan sijil halal untuk restoran Lido di Dek 6 sejak Mac tahun ini. Dia orang berlayar bersama kami selama 5 hari, duduk atas kapal. Jadi kita sama tingkat dengan tingkat. Mula kita buat daripada tingkat bawah, butchery, yang saya cakap tadi. Store, bahagian store, bahagian potong daging dan also restoran. Pinggan-pinggan mangkuk semua disamak untuk memastikan yang benda ni halal lah, yang halal iktirafkan halal. Dream Cruise memperkenalkan seksyen khas halal sebelum pertama kali berlabuh di Pelabuhan Klang. Untuk memperkenalkan makanan halal, which is dia ada halal section yang sudah disahkan daripada JAKIM dan dia dah certified halal cert lah. And then untuk dia salah satu MICE untuk negeri Selangor. Antara yang paling kita titik beratkan lah apabila nak bercuti apalagi naik kapal kan adalah makanan dia. Dan saya juga dimaklumkan oleh kawan-kawan yang pernah datang sebelum ni bahawa makanan dalam kruz ni adalah halal. Dan halal tu adalah halal yang diberikan oleh JAKIM. Jadi kita tak perlu risaulah. Kapal pelayaran 19 tingkat ini menawarkan kemudahan rekreasi seperti luncur air, memanjat tebing batu dan bowling selain bilik penginapan mewah dan selesa. Berkunjung ke Tanah Suci Mekah kini menjadi pilihan masyarakat negara ini tanpa mengira musim. Bagi memudahkan jemaah melaksanakan ibadah, sebuah syarikat tempatan memperkenalkan kit umrah dan haji. Kemudahan yang diperkenal syarikat Zara Aulia sejak September tahun lalu itu dikenali sebagai set Labaika lengkap dengan peralatan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Tata kit Labaika ni kita saya mula-mula mendapat idea daripada customer sendiri. Asalnya macam ni, ramai yang cari untuk setiap barang tu, untuk cari telekong, untuk orang yang first timer, dia orang tak tahu, tak ada idea langsung apa benda yang perlu dia beli, apa benda yang perlu dia bawa untuk semasa menunaikan umrah. So bila kita ada, kita buat create satu set ni, so dalam tu kita dah complete. Set Labaika ini disediakan untuk jemaah lelaki dan wanita dan mendapat permintaan tinggi melalui platform e-commerce. Satu kit ni dia lengkap bermacam-macam, ada keperluannya lengkap, tak perlu kita nak cari satu persatu. Jadi tak ada masalah kalau kita beli yang satu kit ni, semua lengkap. Itu yang boleh dikatakan memuaslah. Kain dia sejuk, material dia best, kain dia lembut. Kelebihan dia lagi yang saya tengok dekat sini, dia ada poket zip kat depan ni. Kalau untuk macam kita nak pergi umrah tu memang memudahkan kita nak letak kita punya pasport, kunci hotel. Selain menjalankan perniagaan secara e-commerce, pengurus Zara Aulia yang berusia 36 ini turut menawarkan bisnes online coaching. Syarikat ini diiktiraf sebagai Shopee Mall dan setanding dengan produk dan jenama terkemuka negara. Selain pembelian secara dalam talian, Zara Aulia turut beroperasi di U12 Cahaya Alam, Selangor. 55 keluarga masyarakat orang asli Kampung Bongor, Sungai Kejar di Royal Belum Perak terus disantuni dalam ekspedisi kemanusiaan dan dakwah anjuran Salam Relief. Ekspedisi 4 hari dari Shah Alam itu turut merentasi Tasik Banding untuk sampai ke Belum. Ekspedisi sukarelawan dari pelbagai agensi ini termasuk dari Kelab Bank Islam, Jabatan Agama Islam Perak dan Perhilitan Negeri. Kampung Bongor yang didiami 300 penduduk ini terletak di bahagian utara Royal Belum.
dan lebih ramai orang melibatkan diri dalam aktiviti sekini. Jadi pelibatan media itu sangat penting, dan juga jutaan terima kasih kepada semua penyumbang. Tak kira apa yang disumbangkan, sama ada makanan, roti daripada Gardenia, daripada orang awak, daripada orang apa individu yang memberikan sandal, buku-buku dan sebagainya. Semuanya amat berbakna kerana ia menambah nilai kepada apa yang kita ingin lakukan di sini. Antara aktiviti ekspedisi dakwah ini ialah program pendidikan, muzik dakwah, ziarah, pertandingan memancing, jamuan kampung dan rawatan perubatan. Sebenarnya ini adalah apa kali pertama saya join kerja-kerja amal ni. Pendapat saya ia sangat berguna untuk saya pada masa hadapan, memandangkan banyak penyakit-penyakit yang kita penduduk sini pun tak perasan dia ada sakit, contohnya darah tinggi, ada penyakit macam apa thyroid. Bila kita datang, sebenarnya pandangan mereka pada Islam ni mungkin macam-macam. Tapi bila kita datang, tunjuk akhlak yang baik. Kita datang, kita tunjuk pergaulan yang baik, mesra dengan mereka, ajak mereka makan sekali, ajak kerja-kerja sekali. Supaya mudah-mudahan mereka rasa, boleh berbuat baik dengan orang Islam. Selepas Sungai Tiang dan Bota Perak, ekspedisi kali ketiga ini disertai 60 sukarelawan. Bila ada satu penerimaan macam ni, kami percaya kalau kita nak buat satu lebih pada unsur-unsur keagamaan, mereka boleh terima. Mereka bukan lari, dia tak rasa kita ni orang-orang asing. Cuma cara pendekatan itulah saya rasa mesti ada pendekatan yang betul. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Nurlela di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan.